Piye? Opo kowe siap nandan Raden Ayu? Dua, tiga, terus empat, alon-alon dulu. Tidak usah terburu-buru. Ayo, mesemmu nih, mesem. Nje. Stop, berhenti dulu. Bersimpul dulu. Nah, kakinya bersimpul. Koyok ngene. Nah. Apa itu, Mbak? Tubuh perempuan itu harta yang paling berharga, harus selalu dijaga. Kagem Kang Mas Sosro Kartono, sing tak tristani di negoro Londo. Matur nuhun sangat atas hadiah yang sangat berharga ini. Panjenengan neres Kang Mas. Tidak ada yang lebih berharga selain membebaskan pikiran. Tubuh boleh terpasung, tapi jiwa dan pikiran harus terbang sebebas-bebasnya. Sekali jiwa diserahkan, selamanya tak akan pernah kita miliki kembali. Ini tidak akan serahkan jiwa ini kepada siapapun. Dia harus menjadi saksi kepedihan dan kebahagiaan ini di masa depan. Tidak lama lagi Ndorojeng Rukmini yang muncul di sana. Nje, Ndorojeng Rukmini juga. Amin. Sudah waktunya
adik-adikmu masuk pingitan. Dawuh ibu. Ayo masuk. Sejak Kang Mas dan Mbak Ayu kita di luar dalam, aku yang paling berkuasa di sini. Pahamkan kalian? Kertas Mbak Ayu. Tapi kalau nyembah sampai pegel seperti ini, baru kali ini saya alami Mbak Ayu. Apa katamu? Pegel? Nah itu, jadi Raden Ayu itu, kita harus melayani lelaki yang bukan pilihan kita. Opo, tidak ada cara lain Mbak Ayu? Tidak ada. Turunkan tangan kalian, turunkan. Berdiri, berdiri, berdiri. Nah, kita bisa menjadi Raden Ayu yang berbeda. Lihat pintu itu. Lihat pintu itu. Pintu ini menjadi batas dunia kita dengan dunia luar. Sek. Nih, baca. Buku ini sangat bagus. Kamar kita ini salah satunya tempat di Jepara. Tempat di mana kita berekspresi sepuasnya. Tertawa. Contohi aku. Ayo, skuy. Skui, tertawa. Tidak usah berbahasa resmi kepadaku. Panggil aku Kartini. Kartini. Trinil. Pinter masak, suami jadi betah di rumah. Kalau ni masak ya untuk ni sendiri dan untuk orang-orang yang dicintai. Dorwayu, kalau punya suami ya yang Dorwayu cintai. Kalau pemudanya masih bujang dan tidak punya istri dan mendukung cita-cita ini, ya pasti dicintai. Nun Sewu, saya diperintahkan Kanjeng Bupati sajikan makanan dan minuman untuk tamu. Tigo, londo semua. Bo, siapkan. Londo? Londo sopo Pak Atmo? Kepala sekolah Tuan Baron Panditman, asisten Residen Jepara yang baru Tuan Opinsor serta istrinya. Ovingsur,
Mbak Yu tahu siapa mereka. Kartini ini adalah murid terbaik saya di sekolah dasar. Di usia 10 tahun, dia sudah menulis karangan Pandita Ramabai. Can you listen? Ben Ferret as the author find head article Modern Frau. In head to your script, the Holland's cast Lely. Mijun essay will lazy. List the Holland's the Lely. O article help me as gain in spirit me, bro. Ini adalah adik saya, Kardina dan Rukmini. This is Jongur. Yes, Medar. What it is, Marianit? Yes, Medar. That is Major. Gueldi. Jafar bets me ash, Julie is the so contact elf, head slaver blame. Head slaver blame? Yeah, right. Down Semangi. Mother. Let me on scriber to order says Jill. Jibin and Guardian's Scriban Guardian's Cat. It will that medium scriber word the publisher. Dig down for Joe. Thank you, Mother. Masuk. Masuk dan tutup lawangnya. Nun Sewu Ndorwayu, ada perlu apa? Kamu tahu kan maksud aku memanggilmu ke kamarku ini? Saya hanya bisa menduga. Oponawi, ini ada kaitannya dengan Dorwajeng Kartini dan Dorwajeng Kardina. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa mulai sekarang aku akan bertindak keras terhadap anak-anakmu. J, kalau itu yang terbaik, saya setuju. Sesungguhnya, selama ini Ndoro Mas Lamet sudah bertindak keras terhadap adik-adiknya. Semua itu tidak akan terjadi jika saja Romonya tidak bersikap seperti apa yang selama ini dilakukannya. Alasanmu cukup baik, tapi di balik alasanmu itu, aku bisa melihat kemungkinan agar aku tidak bertindak keras terhadap anak-anakmu. Semua ibu pasti ingin melindungi dan memberi yang terbaik untuk anak-anaknya. Nun Sewu Ndorwayu, jika saja Anda mau bersabar sedikit saja, sesungguhnya kita memiliki harapan yang sama. Kalau begitu, saya pamit. Hai Kartini. Stella? This day help being feminist, Stella? Morbid the physique first, Dylan. Igalov in manen and frozen heaven, the self rectan. In my land, the masses cake me. Kami memperoleh kesempatan pendidikan dari negaramu. Hanya sedikit kesempatan itu. Ikhlas Pak, Gaskripten. Die Frauen
in colonial London, so postianeron. Kami percaya bahwa perempuan Jawa seperti kami berhak mendapatkan pendidikan yang sama seperti laki. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanirrahim. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya Engkaulah tempat kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya ini ku sinten? Itu Kiai Soleh Darat. Jarak orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, dan bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Pak Kiai. Ya. Wonten Pak Kiai. Apakah benar yang Pak Kiai baca benar-benar arti dari surah Al-Fatihah? Kebenaran itu hanya milik Gusti Allah, Doro Ajeng. Saya hanya sekedar menyampaikan apa yang saya ketahui. Apakah ada, Pak Kiai, ayat yang menjelaskan tentang ilmu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Itu adalah ayat pertama yang diturunkan ke bumi, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca. Apakah dalam ayat itu dijelaskan bahwa membaca hanya untuk laki-laki? Semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, diwajibkan membaca. Mengapa Pak Kiai tidak mencoba menerjemahkan arti dari ayat-ayat Al-Quran itu dan menjadikannya sebuah buku? Ya, Doro Ajeng, saya sudah mencoba, tapi terjemahan ayat itu masih dalam bentuk lembaran. Saya minta tolong sekali untuk diselesaikan, Pak Kiai. Saya benar-benar ingin mendalami ilmu Al-Quran. Ya, Doro Ajeng, kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sewu Romo, nun sewu. Dok Kartina, calon suamimu itu sebentar lagi jadi Bupati Ramalang. Dia orangnya baik. Tapi Romo, dia sudah punya istri. Romo ngerti kok. Tapi Romo sebagai bangsawan raiso ingkar janji. Sini.
Awen dawe dibuat pincang, Nil. Awen dawe kudu kuat. Apapun rintangannya. Aku gah nikah, Nil. Kamu saksinya. Aku gah nikah. Rabakal aku nikah. Iki sengojo dibuat, Nil. Iki sengojo. Kita sedang aku anici. Kenapa jadi? Rukmini, pindah kamar. Ayo, pindah kamar. Belum sewu, ada apa ibu? Gak usah perlu tahu. Yang perlu kamu tahu, aku lebih memiliki kuasa terhadap Rukmini ketimbang kamu. Jangan ibu, ampun. Ingat kamu ya, setinggi-tingginya londo, londo itu memujamu. Aku lebih memiliki kedudukan yang tinggi daripada kamu. Apa ibu? Ibu, yuk bereskan baju-bajunya. Yuk, bawa kuncinya. Apa yang harus saya syukuri? Dari seorang laki-laki yang sudah memiliki 3 istri. Sudah bagus bupati yang melamarmu, bukan Mugono. Saya akan tetap menunggu jawaban proposal dari negara Belanda. Proposalmu itu belum tentu diterima, bahkan mungkin ditolak. Lamaranmu ini harus dijawab dalam waktu 3 hari. Mestinya koi saya tidak mau membuat kecewa Romo. Pangapunten ibu. Kartini, Kartini. Sekarang sudah jelas kamu lebih mementingkan dirimu sendiri. Ada apa yuk? Panggil aku ibu. Nje, kita tidak sedang berada di pendopo.
ada yang ingin ibu diketahui dan pahami. Apa yang ibu lakukan agar menjadi berguna dan berdaya demi semua anak-anak? Apa yang kamu dapat selama mempelajari aksara Londo? Kebebasan, Bu. Dan apa yang tidak kamu dapat dalam aksara Londo? Ini tidak tahu, Bu. Bakti. Orang yang hidupnya dipangku, hidupnya akan tenteram karena keseimbangannya yang terjaga. Sepintar-pintarnya orang-orang Londo itu menguasai dunia, mereka tidak akan pernah mendapatkan dan merasakan apa itu dipangku. Dipisahkan dengan tembok kehidupan itu merupakan bakti ibu terhadap Romo serta anak-anak yang lahir dari rahim ibu. Ibu hanya berharap semoga anak-anak ibu terdidik dan memiliki derajat yang tinggi daripada ibu. Piye, opo kowe siap nandan Raden Ayu? Kulo sanggup. Kulo nampi pinangan Kanjeng Adipati Joyo Adiningrat saking Rembang. Anang sing wonten syaratipun. Apa meneh? Sudah. Coba terusnya. Ingkang kabing satunggal, saya tidak mau mencuci kaki Kang Mas Joyo Adiningrat wonten pungge. Ingkang kabing kale, saya tidak mau dibebani dengan peranatan sopan santun yang rumit. Dan saya mau diperlakukan seperti orang biasa saja. Cukup nih. Kue meng mikir awamun dewe. Ibu rak bakal biarkan semua syaratmu itu bakal kelakon. Pastri. Leres, Bu. Aduh, Ibu. Suami Lastri menikah lagi, Bu. Lastri ngerti. Mas Cokro lebih mencintai istri mudanya yang lebih pintar. Wanita yang lebih terpelajar, Bu. Lastri tidak kuat, Bu. Nih, terus no. Terus no nih. Mbak Yu Muiki dukung kowe.
ingkang kabing tigo. Saya mengharuskan calon suami saya untuk membantu saya mendirikan sekolah untuk perempuan dan orang miskin. Apa masih ada? Setunggal male, Romo. Saya ingin Yunga Sira tidak lagi tinggal di rumah belakang, tetapi tinggal di rumah depan. Dan ni ingin semua putra dan putri Romo memanggil Yunga Sira dengan sebutan Mas Ajeng, bukan Yu lagi. A, B, B, C, C. Nan Seun Doro Ajeng datang rombongan saking Rembang. Apa benar Dek Ajeng yang menulis syarat-syarat pernikahan itu? Nuwun sewu, benar Kang Mas. Kalau Kang Mas keberatan dengan syarat-syarat itu, saya mohon supaya tidak memperpanjang masalah ini dengan menjadi permusuhan keluarga. Nuwun sewu Romo, saya geli dengan kekhawatiran Dek Ajeng. Tapi itu wajar, karena Dek Ajeng belum mengenal siapa saya. Maka dari itu, saya datang ke sini untuk meluruskan apa yang tidak dapat diluruskan lewat surat. Menceurong. Semua itu istri saya mengusulkannya. Ia ingin membawa anak-anak bertemu dengan ibu. Tetapi ia keburu sakit dan meninggal. Saya turut berduka cita, Kang Mas. Sebelum ia meninggal, ia pernah berkata, sekelak ia meninggal, ia ingin anak-anaknya dirawat dan dibesarkan oleh seseorang seperti Deng Kartini. Saya ikhlas menerima persyaratan. Saya siap mengawal sikap. Bagaimana? Pamit. Ini mau jadi Raden Ayu. Saya pamit, Bu. Thank you.
guys, demikian. Ya Allah. Apa? Rekam suara. Hanya kita yang bisa mewujudkan sampai di mana batasnya pengorbanan, sedang pengertian tak pernah berhenti. Aksara menari bila aku pergi rumah.